Cara membuat stiker WhatsApp dengan foto sendiri. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat stiker WhatsApp dengan foto sendiri. Oke, membuat stiker yang lucu-lucu. Bagaimana caranya? Simak setelah intro berikut ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus berbagi informasi dari channel Yudham Sakya. Cara membuat stiker WhatsApp dengan foto sendiri. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat stiker WhatsApp dengan foto sendiri. Di sini kita search dulu ya, di bagian atas ini pencariannya adalah stiker maker for WhatsApp, seperti itu ya. Nah, lalu kita pilih yang stiker maker for WhatsApp Jude Wallpaper Studio yang ini ya. Ini sudah saya install, jadi untuk kalian yang belum menginstall silahkan install dari App Store ya, dari Android Store-nya ini. Oke, kita klik saja langsung buka ya, kita coba aplikasinya. Sini akan muncul loadingnya. Nah, tunggu kita. Nah, di sini ada stiker-stiker yang sudah saya buat di sini ya. Ini langsung saja saya akan membuat lagi di sini. Klik tanda plus, dan di sini akan saya tambahkan plus. Kemudian saya akan tambahkan dari galeri ya, enggak dari file manager. Biasanya dari DCIM, misalnya seperti itu. Kalau susah itu mending dari galeri aja ya, terus pilih galeri. Kemudian kita cari foto yang dia bisa untuk diambil gambarnya. Misalnya ini gambar anak saya ini. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita klik bagian pangkas tangan dan garis seperti ini. Nah, lalu kita ikuti garis dari ini, kita klik mengerti dulu. Kita klik garis sebentar, ini terjadi kesalahan. Ini klik pangkas garis. Oke, kita putar pelan-pelan, kita putar terus sini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini cara memotongnya, croppingnya seperti ini. Mungkin anggap saja ini nanti kalian kalau yang bisa lebih rapi kalian rapikan sendiri ya. Aduh, malah harusnya konfirmasi ya, bukan coba lagi. Memang ini agak-agak susah ya, agak-agak susah di bagian croppingnya, butuh ketelitian, keahlian sendiri dalam memotong, dalam mengcrop sini. Tapi kalau, nah, seperti ini, anggap saja ini sudah bisa gitu ya.
Nah, langsung klik yang sudah ada gambarnya ini tadi. Kita besarkan sesuai dengan garisnya. Kalau mau ada garis kotak-kotaknya, nah pembagiannya kita seperti ini aja. Kita besarkan, oke, kita besarkan seperti ini. Kalau sudah, ini kita tambahkan teks di sini, misalkan ayo jalan-jalan, kita tambahkan teks seperti itu ya. Ayo jalan-jalan. Misalkan seperti ini. Kemudian kita beri fontnya itu kita besarkan seperti ini. Nah, kita putar sesuai dengan ininya. Nah, seperti ini misalnya. Kita paskan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah jadi kita tinggal menyimpannya ya. Ini kita simpan di sini, ada gambar disket ini ya. Kita save ini gambar. Nah, seperti ini. Nah, nanti sudah tersimpan seperti ini dan kita tinggal klik menyimpan. Nah, klik menyimpan, dia akan tersimpan di sini. Kemudian akan kita tambahkan ke WhatsApp. Klik tambahkan ke WhatsApp. Oke ya, setelah kita tambahkan ke WhatsApp, kita buka WhatsApp kita. Kemudian kita buka misalnya seperti ini. Kita buka ke sini. Kemudian kita buka ke tanda ini. Nah, di sini sudah ada ya tambahannya ya. Klik di sini. Nah, di sini. Ayo jalan-jalan. Kan. Sudah bisa terkirim ya. Oke, demikian aja, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih.